Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan memperlihatkan mangga. Ini dia. Ini mangganya lonjong dan berwarna oranye kemerahan. Ini bisa teman-teman lihat, ini mangga jenis apa? Ini adalah mangga jenis mahajanok. Walaupun dia kecil, dia warnanya sangat bagus, mencolok kuning, ada warna kemerah-merahnya seperti ini, sangat bagus. Ini bukan mangga, ini bukan, beda. Ini kita tanam di pot juga, tapi ini bukan mangga nandoknya, bukan. Ini juga bukan mangga kiece, ini mangga mahajanok. Buahnya cantik, bagus, menarik. Ini ada garis merahnya karena dia yang kena sinar matahari berlangsung. Hanyalah yang sebelah, seharusnya kita harus kurangi daunnya supaya warnanya terang banget. Itu bagus. Coba kita langsung belah, kayak apa bijinya, tipis atau tebal. Ya, ini kita coba belah. Ini kita akan belah. Mana mas? Misalnya mas? Arah sana. Hai, ini kita kondisi masih making tanaman. Mas, mas. Wes. Ati wedhus ya, Pak. Itu masih making tanaman kita ini yang mau dikirim, ada pesanan alpukat, mangga, nangka mini dan lain-lain. Ini kondisi mulai making. Ini kita perlihatkan dulu mangga mahajanok. Ini mas, pegang mas, tak belai mas. Ini kita belah coba. Airnya banyak banget. Jangan mas, sini mas, belakang saya mas, belakang saya mas. Kita bisa belah seperti ini. Sebentar kita lihat bijinya tipis atau tebalnya, kita bisa lihat ntar. Ini memang belahnya agak susah soalnya pisaunya tipis, tidak nyampai, itu hanya separoh, jadi tidak harus langsung banyak, ini sedikit-sedikit tidak apa-apa. Kita belahkan hanya sebentar. Ini kita bisa lihat teman-teman, ya ini seperti ini, tipis banget. Ini. Ya, ini jadi bijinya itu tipis banget, ini seperti pisau. Ini kalau kita hilangkan seperti ini, coba kita hilangkan ya teman-teman, ini kita hilangkan, bijinya sangat tipis banget. Ini kalau kita bersihkan seperti ini, ya kita coba bersihkan, tidak apa-apa.
ini, tipis seperti ini. Jadi sama bisa okulasi, sama ukurannya. Ini mangga mahacanok merah. Merah bagus, daging tebal dan rasanya manis. Saya juga menyediakan bibitnya. Misalkan teman-teman mau bisa chat ke WA saya. Ini mangga mahacanok kalau udah matang full seperti ini, ada merah, oranye, kuning seperti ini, dan bijinya pun tipis banget kayak pisau, dagingnya tebel, lonjong, berbentuk lonjong. Ini cukup sekian saya memperlihatkan mangga mahacanok. Biar teman-teman lihat, kemarin sudah saya upload indukannya, ini saya upload buahnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.